بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد. طيب، kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Hadis ke-410 dalam bab yang masih berkaitan dengan permusuhan. Hadis telah kita baca kemarin. Baik, hanya beberapa faedah belum kita ambil. Baik. Hadis yang kemarin kita baca 410 yaitu Nabi bersabda, "Iyyakum wadh-dhann." Jauhilah kalian dari prasangka. Fa inna dhann akdabul hadis. Karena sesungguhnya atau maka sungguhnya persangkaan itu adalah sejelek-jelek atau sedusta-dusta pembicaraan. Wala tanajasu, janganlah kalian saling berjual beli dengan cara najas, yaitu menaikkan harga bagi yang menawar dalam rangka untuk merusak harga di antara orang yang akan membeli. Ini dimaksudkan padanya secara umum. Wala tahasadu, janganlah kalian hasad. Nah, ini sifat orang Yahud. Wala tabaghadu, jangan kalian membenci. Wala tanafasu, janganlah kalian saling berlomba-lomba yang mengambil hak orang lain. Dan seterusnya, wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, dan jadilah kalian hamba-hamba yang bersaudara. Baik, hadis ini telah kita baca, hadis yang sahih. Sekarang faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, bayan tarkil amal bidhon, yaitu meninggalkan amalan dengan prasangka. Ya, karena sebagian prasangka itu dosa. Pada perkara-perkara yang tidak dibenarkan, ini dosa. Di sana ada yang dibolehkan dalam hal mengambil istinbat hukum dari hukum-hukum agama ketika sudah mendapatkan sekian banyak dalil, kemudian berprasangka dengan dhon, ghalabatu dhon, menetapkan suatu hukum. Baik, dibolehkan. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam beberapa kitabnya. Yang kedua, at-tahdhir min adh-dhann 'ala itlaqihi. Ya. Mentahdir, menjauhi dan prasangka itu secara mutlak. Ya, ini pembahasan secara mutlak sini artinya kebanyakan dari dhon itu memang membawa kepada dosa. Ya. Bayan an-nadhon na'un minal kadib. Di sini ada keterangan bahwasanya prasangka itu satu jenis dari kedustaan, bagian dari satu jenis kedustaan. Wa annahu min akbari anwa'ih. Dan dia merupakan perkara yang paling besar dari jenis-jenis kedustaan. Perkara yang paling besar dari jenis kedustaan adalah prasangka.
Jadi prasangka, jadi ternyata kedustaan itu bertingkat-tingkat. Yang paling besarnya apa? Prasangka. Baik. Yang keempat, bayan tahrimin najas fil bayi, menerangkan tentang haramnya, dilarangnya perbuatan najas di dalam jual beli. Yaitu ada orang yang menawarkan harga, ada pihak yang membeli menawarkan harga dengan harga yang tinggi. Padahal mau dibeli oleh seorang ini harganya sudah masuk. Datang satu, saya berani sekian. Nah. Tapi dalam rangka merusak. Tidak menawarkan harga tinggi tapi tidak mau beli. Hanya eto-eto aja. Akhirnya orang yang membeli tadi apa? Yang pertama tadi, karena sudah ditawarkan harga tinggi, penjualnya berpindah kepada ini saja. Eto-eto. Merusak harga. Ya, ini juga termasuk najis. Wujub at-tahabub bainal muslimin. Wajibnya adanya saling mencintai di antara kaum muslimin. Ya, ini ma'ruf, ya. Jadi, la yadkhul jannah hatta atau la tadkhul jannah hatta tahabbu. Ya. Tidaklah kalian masuk surga sampai kalian itu saling menyayangi. Baik. Yang berikutnya, al-haddu ala tamkin awasir silah baina afradil mujtama'il muslim. Anjuran untuk terus menerus menyambung tali silaturahim di antara personil-personil masyarakat kaum muslimin. Baik. Ini hadis yang bisa kita ambil. Kemudian yang terakhir, fanahan Nabi sallam an kulil asbab allati tuaddi ila taqattu bainal muslimin. Maka hadis ini menunjukkan kepada larangan Nabi sallam dari segala bentuk asbab, sebab-sebab yang bisa membawa kepada terputusnya hubungan di antara kaum muslimin. Ya, jadi memang terjadinya perpecahan atau keterputusan hubungan kaum muslimin ini perkara yang dilarang, dan kita menjauhi segala sebab yang bisa membawa ke arah perpecahan tadi. Baik. Hadis yang berikutnya kita masuk. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Haddatsana Ismail, berkata Imam Bukhari, telah bercerita kepada kami hadis ini Ismail. Qala haddatsani Malik, berkata Ismail, telah bercerita kepadaku hadis ini Malik. An Suhail, dari Suhail. An Abihi, dari bapaknya Suhail. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Nabi sallam bersabda, tuftahu abwabul jannah yaumal isnain wa yaumal khamis. Dibukanya pintu-pintu surga itu pada hari Senin dan pada hari Kamis. Ini keutamaan hari Senin hari Kamis di antara keutamaannya. Fa yughfaru li kulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an. Maka akan diampuni bagi setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan satu pun. Jadi memang kalimat syirik ini hampir di setiap nas disebutkan. Dosa syirik tidak diampuni. Itu banyak nas dalam hadis, dalam Al-Quran disebutkan. Ya. Penyebutan tentang dosa syirik itu tidak diampuni. Kalau orang tersebut tidak apa? Bertobat. Kalau bertobat selesai, diterima oleh Allah tobatnya. Illa rajulun, kecuali seorang. Kanat bainahu wa baina akhi syahna. Di antara laki-laki tersebut dan di antara saudaranya itu ada permusuhan. Baik.
Masya Allah. Taib. Kemudian, fa yuqal andiru hadain hatta yastaliha. Maka tangguhkanlah dua orang ini yang sedang bermusuhan tadi sampai keduanya itu berdamai. Ini pembahasan masalah apa? Masalah permusuhan itu perkara yang dilarang. Sampai ya, sampai menunggu menanti kedua itu ditangguhkan sampai keduanya apa? Berdamai. Ya. Darajatul hadis sahih. Hadis ini hadis yang sahih, dikuatkan juga oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Ya. Kalimat sahna artinya adawah, permusuhan. Baik. Kemudian andiru hadain, tangguhkanlah kedua orang ini. Ai akhiru hadain anil manfirah. Maksudnya tangguhkanlah kedua orang ini dari ampunan. Jadi maunya orang itu akan diampuni selama tidak berbuat dosa syirik. Kecuali pula ada orang dengan saudaranya terjadi apa? Permusuhan. Ini pun ditangguhkan ampunannya. Ditangguhkan apa? Ampunannya sampai keduanya apa? Berdamai. Jadi kalau pembicaraan kita dari awal hadis yang dulu sampai sekarang, bahwa memang dosa bermusuhan itu luar biasa. Dosa permusuhan apa? Luar biasa. Sampai seorang itu tidak diampuni karena sedang bermusuhan. Sampai mereka berdamai baru diampuni dosanya. Nah itu menunjukkan apa? Bahwa permusuhan itu dosa yang besar. Dosa yang besar. Ya. Bahkan di hadis saya yang dikatakan yang lebih utama daripada sedekah dan sholat. Apa itu? Mendamaikan dua orang yang bersengketa. Ini juga menunjukkan bahwa permusuhan itu dosa yang besar. Dan lawannya, mendamaikan dua orang yang sedang bermusuhan, bertengkar dan seterusnya, itu amalan yang tinggi dibandingkan yang amalan sedekah dan sholat. Maksudnya sholat sunat di situ. Baik. Kemudian, hatta yastaliha ay hatta yatasalaha. Itu saling berdamai maksudnya. Baik, kita bisa mengambil beberapa faedah di sini. Yang pertama, fil hadis bayan li fadilati yaumil isnain wal khamis. Dalam hadis ini menerangkan tentang keutamaan hari Senin dan hari Kamis. Ya. Banyak keutamanya ya. Di antaranya dibukakan apa? Pintu surga. Di antaranya pula hari Senin lahirnya Nabi SAW. Iya. Kemudian juga di hari Kamis ini ditampakkan apa? Amal-amal Bani Adam. Masih banyak lagi keutamaan. Hadisnya sahih semua. Ya. Makanya kalau kita bisa beramal di hari-hari Senin dan Kamis ini dengan puasa, itu bertambah baik lagi. Ya. Bertambah bagus. Karena amal soleh itu disertai dengan puasa itu lebih bertambah bagus. Karena seorang yang berpuasa dia akan menghindar sekian banyak dosa. Maka amal soleh pada saat itu kelihatannya nampaknya lebih menggigit dibandingkan dengan seorang beramal soleh ketika tidak berpuasa. Beda. Ya. Baik. Artinya punya nilai kalau kita rasakan orang yang berpuasa dan beramal soleh pada amalan puasanya tadi. Kemudian bayan anna kullad dhunub tughfaru bil istighfar illa asyirk basahna. Menerangkan bahwasannya seluruh dosa-dosa itu diampuni dengan istighfar. Jadi antum banyak istighfar itu dosa-dosa bisa diampuni. Banyak istighfar. Ya. Bahkan Nabi mengatakan beruntung tuba, beruntung bagi orang yang mendapatkan di catatan amalnya, di catatan bukunya di yaumil akhir
itu banyak mengucapkan istighfar. Istighfar. Illa syirik, kecuali kesyirikan. Dan ditambahkan di sini wasahna, dan permusuhan. Ini hadis. Ziyadah ilm. Ziyadah ilm artinya apa? Selama ini kita tahu bahwasanya dosa itu tidak bisa terampuni ya selama orang berbuat syirik. Di sini ditambahkan sedikit, yaitu apa? Adanya permusuhan. Tapi kalau permusuhan ini cukup dengan berdamai, maka orang itu diampuni apa? Dosanya. Ya. Fa innaha la tughfar bil istighfar wa innama taubah. Sesungguhnya dosa tersebut di syirik itu dan tau dan syahna permusuhan itu dengan taubat min dalika i'adati silah, yang demikian itu dengan mengembalikan hubungan silaturahim ya bil khuruj minal hijrah, juga dengan keluar daripada bentuk pemboikotan satu dengan yang lainnya. Wa illa inna dhanba waqi, kecuali kalau tidak demikian maka dosa itu terus ada pada orang tersebut karena dia masih bermusuhan. Memang permusuhan ini salah satu sifat dasar manusia. Manusia itu sudah tidak bisa lepas dengan namanya apa? Permusuhan. Tapi bukan berarti kita mengikuti tabiat-tabiat dasar itu. Kalau kita bisa membentenginya dengan ilmu, dengan kesabaran, tentunya bisa. Walaupun hati itu terasa berat, sakit, tetapi kita tetap tidak adanya permusuhan di kalangan muslimin. Ya, dengan sebab-sebab yang tidak pantas terjadi permusuhan dijadikan sebab permusuhan, itu yang dilarang ya. Baik. Yang ketiga, bayan ghiladi hurmati sahna wa dalika liqarniha bisir. Menerangkan tentang keharaman yang sangat dalam permusuhan itu. Karena yang demikian itu sahna permusuhan dalam hadis ini disandingkan dengan asyirik. Disandingkan dengan asyirik. Ini betapa besarnya dosa permusuhan. La khaira fi katsirin min najawahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Dalam Quran disebutkan tidak ada kebaikan dalam banyak bisikan-bisikan mereka kecuali orang yang mengajak kepada sedekah, orang yang mengajak kepada yang baik, yang ma'ruf, dan orang yang mengislahkan di antara manusia. Berarti menunjukkan mengislahkan di antara manusia itu ucapan yang baik. Lawannya apa? Permusuhan, permusuhan dosa, dosa keharaman yang sangat. Ya. Yang keempat, dalal hadis ala bayan jumlatin min ahkamil fikhi al-islami. Hadis ini menunjukkan kepada keterangan secara kesimpulan hukum-hukum fikih Islam. Yang pertama, al-hukum al-awwal, hukum Islam yang pertama dalam hadis ini diterangkan isbatu annal jannah makhlukoh. Pertama menerangkan sungguhnya surga itu makhluk, bukan ghairul makhluk, tapi makhluk sebagaimana kita diciptakan oleh Allah. Wa mawjudatun al-an, setelah dia makhluk dia ada di zaman ini, sekarang ini dia ada ya. Wan naru kadalik, dan api neraka itu juga demikian, sudah ada sekarang ini dan makhluk maksudnya. Wa hada huwa mu'taqadu ahli sunnah wal jamaah, inilah yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah. Bi khilaf mu'taqid kulli mu'attil khalafal haqqa li su'i mu'taqadihi mu'taqadihi, berbeda dengan keyakinan yang diyakini oleh seluruh orang-orang yang mu'atil, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah, yang menyelisih kebenaran karena jeleknya keyakinannya. Wasu'i mafahmihi, dan jeleknya pemahamannya.
Wa qad waradat nusus tadullu ala dzalik wa minha. Sungguh telah datang nas-nas yang menunjukkan kepada perkara tersebut di antaranya. Ya. Di sini disebutkan satu dalil tentang surga dan neraka. Dari hadis Nabi SAW, dari Abu Hurairah, hadis yang sahih. Ihtajatin nar wal jannah. Api neraka dan surga itu berhujjah. Faqalat hadihi yadkhuluni al-jabbarun wal mutakabbirun. Berkata api neraka, ini memasuki aku orang-orang yang sombong dan orang-orang yang congkak. Waqalat hadihi, berkata surga, yadkhuluni ad-du'afa wal masakin, akan masuk kepadaku orang-orang yang lemah dan orang-orang miskin. Ini dalil ya, bahwa penghuni surga itu kebanyakan dari orang-orang lemah dan orang miskin. Jadi kalau antum menjadi orang kuat itu jangan sombong dulu. Jangan sampai antum enggak masuk ke dalam api, enggak masuk dalam surga. Karena kebanyakan orang miskin dan orang lemah itu yang masuk ke dalam surga. Masya Allah. Kalau orang yang sombong, takabur, ya, itulah yang masuk ke dalam api neraka. Waqala lahu lihadi, maka Allah berfirman kepada api neraka. Anti adabi uadzibu biki man asa'a atau man asa'u. Kamu, api neraka dibilang anti, enggak bilang anta. Coba, maksudnya apa? Api neraka dibilang anti, kok bilang enggak bilang anta? Karena api neraka itu an-nar itu apa? Mu'an, mu'annas. Api neraka apa? Mu'annas. Jadi anti. Kamu adalah siksaku. Aku akan mengadab dengan engkau orang yang aku kehendaki kepada api neraka. Wa rubbama qala, dan terkadang pula Allah berfirman, usibu biki man asya. Aku akan menimpahkan sesuatu denganmu kepada orang yang aku kehendaki. Wa qala li hadi, berkata Allah kepada surga, anti rahmati arhamu biki man asya. Engkau adalah rahmatku. Aku akan merahmati denganmu orang yang aku kehendaki. Walikulli wahidati minkuma mil'uha. Maka setiap satu dari keduanya, surga dan neraka tadi, terpenuhi dengan orang-orang atau jin yang ada padanya. Dipenuhi. Semuanya dipenuhi. Ya, insya Allah. Nah. Bagaimana sisi pendalilannya? Sisi pendalilannya Allah sudah berfirman sekarang kepada surga dan neraka. Allah akan apa? Mengadab orang denganmu. Allah akan memberikan rahmat kepada orang dengan apa? Denganmu. Ini Allah berfirman kepada surga dan neraka. Ini menunjukkan surga itu ada, sudah ada sekarang, makhluk. Ya, baik. Kemudian di dalam hadis ini pula menunjukkan kepada bayan khataril sahna bainal muslimin wal muslimat. Bahayanya permusuhan di antara kaum muslimin dan kaum muslimat, wa annaha sababun min hirmani ashabiha min maghfiratillahi tabaraka wa ta'ala. Dan menerangkan sebab diharamkannya ampunan dari Allah kepada permusuhan tadi dari dua orang yang bermusuhan atau lebih. Allati ja'a at-tasrih biha fi hadal hadis, yang telah datang penjelasan yang jelas dalam hadis di atas, bahwa kata Nabi SAW, kecuali seorang laki-laki yang dia bermusuhan dengan saudaranya, maka dikatakan padanya, tangguhkanlah dua orang ini dari ampunan sampai keduanya bah, berdamai. Itu hadis yang sharih, datang dari Nabi SAW, tidak bisa kita takwil. Karena hadisnya sharih, Nabi mengucapkan dengan kalimat illah. Dalam hadis ini menyebutkan syirik, kecuali syirik, dan juga apa? Seorang laki-laki yang permusuhan dengan saudaranya, ditangguhkan ampunannya sampai keduanya apa? Berdamai. Masya Allah. Jelas insya Allah hadis ini. Taib, yang berikutnya. Dalal hadis ala khatari syirik billahi bijami'i suwarihi.
Hadis ini menunjukkan kepada bahayanya kesyirikan kepada Allah dengan segala macam bentuknya. Syirik dari segala macam bentuknya. Wa a'dhamu suwarihi asyirku al-akbar. Dan paling tinggi bentuknya adalah syirik besar. Allah tidak akan mengampuni syirik kecil maupun syirik besar. Selama orang itu apa? Tidak taubat. Allah mengampuni kalau apa? Taubat. Syirik akbar maupun syirik asghar. Yaitu innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. An-Nisa ayat 48. Sungguhnya Allah itu akan mengampuni, tidak akan mengampuni orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, dan akan mengampuni apa yang lebih ringan dari dosa syirik tadi kepada siapa yang Allah kehendaki. Nanti dosa selain syirik, Allah bisa mengampuninya. Baik bertobat maupun tidak. Terkadang dengan rahmat Allah, seorang itu bisa diampuni. Asalkan apa? Tidak berbuat apa? Syirik. Sebagaimana hadis Qudsi? Ya Ibn Adam, lau ataitani biqorabi ardi khataya thumma lakitani la tusrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Au kama qala Rasulullah SAW dalam hadis Qudsi yang sahih, yaitu wahai anak Adam, itu maksudnya manusia, jika kamu mendatangi aku dengan membawa dosa sepenuh bumi, tetapi engkau mendatangiku dalam keadaan bertemu denganku dan tidak menserikatkan aku dengan sesuatu pun, maka aku akan mendatangimu dengan sebanyak bumi tadi ampunan. Masya Allah. Ini juga menunjukkan keutamaan apa? Tauhid. Ya. Banyak dalil yang menunjukkan demikian. Taib. Yang keempat, at-targhib fil musalahah bainal mutahajirain. Ada pemberian semangat, dorongan untuk kita memperbaiki di antara dua orang yang saling menjauhi, itu saling bermusuhan. Baik. Wa annahuma mata istalaha zalatil uqubatu anhuma. Dan keduanya, kapan keduanya berdamai, maka hilanglah hukuman di antara keduanya. Sebagaimana hadis di atas tadi. Baik. Kemudian beliau sampaikan beberapa riwayat hadis yang menunjukkan pentingnya seorang itu menjaga lisan dan tidak terjadi permusuhan, atau seorang muslim dan muslim itu betul-betul saling menjaga. Hadis-hadis yang sahih disebutkan di sini. Al muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu muslim yang lain selamat dari lisannya dan tangannya. Nah, ini kan termasuk bab permusuhan juga. Wal muhajir man hajara ila ma nahallahu anhu. Dan seorang yang muhajir yang berpindah, yaitu orang yang berpindah kepada apa yang Allah telah larang daripadanya. Itu berpindah dari yang Allah larang kepada yang Allah halalkan. Ini namanya al-muhajir. Kemudian dalam riwayat yang lain, At-Tirmidzi meriwayatkan hadis yang sahih, wal mu'min man aminahu annas ala dima'ihim wa amwalihim. Seorang mukmin itu orang yang lain atau manusia yang lain itu merasa aman atas darah mereka dan harta-harta mereka. Atau dalam riwayat yang lain, Al-Baihaqi menambahkan, wal mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Seorang yang bermujahadah, seorang yang mujahid adalah orang yang melawan hawa nafsunya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya mujahid. Jadi kalau antum punya nama mujahid, itu maknanya apa? Punya makna. Orang yang dinamai dengan mujahid itu artinya orang yang bisa melawan hawa nafsunya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya mujahid di sini? Hah? Enggak ada. Masyaallah. Kalau ada, dijadikan sebagai apa? Makna ini.
ya, orang yang bisa melawan hawa nafsunya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Selesai kita dari hadis ini, kita tambah satu hadis lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Bishr. Qala haddatsana Abdullah. Qala akhbarana Yunus an Zuhri atau ani Zuhri. Qala akhbarani Abu Idris annahu sami'a Abu Darda yaqul. Ala uhaddithukum bima huwa khairul lakum min as-sadaqah was-siyam? Salahu dhatil bain. Ala wa innal bighdah hiyal haliqah. Maukah aku ceritakan kepada kalian dengan apa yang dia itu lebih baik bagi kalian dibandingkan dengan sedekah dan puasa? Diterangkan hadis-hadis yang dahulu, sedekah sini sedekah yang sunat dan puasa yang apa? Sunat. Apa itu? Salahu dhatil bain. Mendamaikan dua orang yang bersengketa. Dan maukah, dan ketahuilah, sesungguhnya kebencian itu adalah menggundul agama. Kebencian itu apa? Mencukur agama. Jadi kalau orang itu saling benci, itu sebenarnya dia sedang mencukur agamanya. Menghabisi agamanya. Ya. Darajatul hadis sahih al-isnad. Hadis ini sahih. Hadil hadis sahih. Juga dikeluarkan oleh Imam Asbahani dalam kitab At-Targhib dan sahih sampai kepada Nabi SAW. Baik, al-haliqah dalam hadis ini itu maksudnya tahlikul hasanat was-sawab. Menggundul, mencukur kebaikan dan pahala. Jadi pahala kamu, kebaikan kamu itu dicukur habis dengan apa? Permusuhan tadi. Dengan kebencian tadi. Ya. Benci tidak harus bermusuhan, ya. Kita sudah lewat dulu ya. Benci tidak harus apa? Bermusuhan. Sebagaimana Aisyah, ya. Dia tidak senang dengan Nabi, tapi dia masih tetap menyapa Nabi dan seterusnya. Nah, ini dalil. Ya. Ketika Aisyah cemburu dengan perbuatan Nabi, dia tidak senang dengan Nabi, tetapi dia masih menyebut atau masih memberikan kalam ucapan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ala wa innal bighdah yal haliqah. Ketahuilah bahasanya kebencian itu adalah mencukur. Yaitu al-bighdah maksudnya al-adawah wasahna, permusuhan bainal muslimin di antara orang muslim. Ya. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, ad-dalalah ala azim hadal amali salih. Salahi dhatil bain. Menunjukkan kepada besarnya amalan salih ini, yaitu maksudnya mendamaikan dua orang yang bersengketa, yang bermusuhan. Ini amalan yang besar. Ala azimi sawabihi indallahi ta'ala, di atas besarnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dari amal mendamaikan dua orang yang berseteru. Athani yang kedua, bayan masru'iyah ardil al-alim ala tullabihi ayyu'allimahum min ahkamil islam. Taib. Bayan tentang disyariatkannya seorang yang alim menampakkan ilmunya untuk mengajarkan kepada tulab, para pelajar dari hukum-hukum Islam. Ya. Di sini disebutkan bahwa ala uhadithukum,
Nah, ini menunjukkan Abu Darda mengatakan, maukah aku ceritakan kepada kalian apa yang lebih baik daripada kalian dibandingkan dari sedekah dan puasa. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang alim, seorang yang berilmu itu mengajarkan ilmunya kepada apa? Para thalab, para pelajar, itu tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam. Baik. Atsalis yang ketiga, kama dalal hadis ala fadli sa'yi fi islahidatil bain minal muslimin wal muslimat. Sebagaimana hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang berusaha. Jadi kalau tadi kan mendamaikan, terjadi. Sekarang juga hadis ini memberikan isyarat kepada orang yang berusaha untuk mengislahkan dua orang yang berseteru. Jadi berusaha saja itu sudah mendapatkan keutamaan ini. Ini isyarat hadis kepada perkara ini. Usaha-usaha apa? Mendamaikan dua pihak yang bersengketa. Yang keempat, dalil ala fadli sadaqah wasiyam. Hadis ini pula menunjukkan isyarat tentang keutamaan sedekah dan puasa. Dibandingkan dengan apa tadi? Mendamaikan dua orang yang bersengketa. Berarti siam dan puasa itu punya keutamaan juga. Menunjukkan punya keutamaan, tapi dibandingkan dengan keutamaan mendamaikan dua orang, ini lebih tinggi yang ini. Berarti juga menunjukkan ini punya keutamaan. Ya. Baik. Karena dalam adat kebiasaan kita manusia, kita tidak mungkin membandingkan sesuatu yang tidak bisa dibandingkan. Antum membandingkan pedang yang tajam terbuat dari besi dan pedang yang tajam terbuat dari kayu. Antum membandingkan dua ini yang enggak bisa. Jelas yang satu dari besi jelas tajam, dari kayu yang orang rasa tajam-tajam. Runcing iya, tajam belum tentu, tajam itu yang bisa motong gitu loh maksudnya. Enggak bisa antum bandingkan antara apa? Pedang yang terbuat dari kayu dan pedang yang terbuat dari besi. Kalau antum bandingkan berarti antum tidak ada akal. Enggak bisa bandingkan, harusnya bandingkan sesuatu yang sama. Pedang dari besi dan pedang dari besi, mana yang lebih tajam? Nah, itu. Nah, kalau antum membandingkan sesuatu yang tidak bisa dibandingkan, jangan dibandingkan. Nah, maka di sini siam dan puasa itu karena bisa dibandingkan dengan itu, maka dia memiliki apa? Keutamaan pula. Ya. Baik. Di sini juga ada dalil ala tahrim bughdil muslim akhahul muslim biduni idnin minas syara'. Dalil yang menunjukkan keharaman, kebencian, permusuhan seorang muslim terhadap saudaranya dengan tanpa izin dari syariat ini. Jadi syariat ini tidak membolehkan, maka tidak boleh. Ya. Maka membenci saudara muslim dengan tanpa sebab yang syar'i tidak boleh. Berarti ada enggak? Boleh enggak kita membenci seorang muslim? Boleh. Karena dia beramal dengan amalan-amalan bid'ah, sudah ditegur tidak mau, ngayel. Nah, kita boleh membencinya. Membenci pelakunya juga membenci amalan solehnya. Ya, membenci pelakunya juga membenci amalan bid'ahnya. Ya. Sama. Karena dia ngeyel, dia orang yang ngeyel. Ya, sebagaimana Nabi SAW membenci orang-orang Yahud dan Nasara. Bukan hanya amalannya saja, tapi orangnya. Ketika mereka sesat, diberitahu tidak mau, maka Nabi pun menjauhi mereka. Dan juga amalan mereka. Paham ya? Baik. Kemudian yang berikutnya. Fahani'an liman ya'malu salihat ibtigha'a mardhatillah. Baik. Berbahagialah orang-orang yang beramal saleh dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadikan seorang itu mendapatkan surganya Allah
dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang tersebut. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.